Debat perdana cawapres-cawapres akan dilaksanakan pada hari ini Selasa 12 Desember 2023 di Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Adapun tema pertama yang akan diangkat pada hari ini adalah terkait pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Sejumlah tokoh penting dari aktivis 98 hingga mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dipersiapkan oleh tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran. Beberapa di antaranya ada Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo, aktivis 98 sekaligus mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, aktivis 98 Sangapsur Bakti, serta Eli Salomo Sinaga. Selain itu, mereka juga menghadirkan aktivis anti korupsi Irma Huta Barat dan aktivis NGO Rahlan Nasyidik. Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengungkap alasan para aktivis HAM dikumpulkan, yaitu untuk memberikan penjelasan mengenai masa lalu Prabowo yang kerap kali disebut sebagai sosok pelaku pelanggaran HAM dalam ajang Pilpres. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.